Langsung view-nya keluar tuh, keren banget ini. Kolam renang, view-nya. Coba kita lihat. Tuh kan keren tuh. View-nya. Nanti kita ke balkon ya. Yuk. Ini baru di lantai satu ya ini. Lantai satu ada 3 kamar. Wih. Kita nyalain yuk. Luas ini mah. Ada kamar. Memang di sini nggak perlu AC ya? Atau gimana? Bisa pasang aja tapi udah dingin. Bisa. Udah dingin kok di sini. Berarti di lantai satu ada 3 kamar. Di lantai atas cuma buat karaoke doang sama dapur. Oh gitu. Hmm. Ini balkon. Di atas. Kita ke balkonnya guys. Wih, udaranya dingin. Sebelahnya masih tanah kosong. Tuh, itu masih lahannya. Sini juga masih lahan, satu lahan ke bawah itu masih ada lapangan tuh bisa games. Tuh, kalau untuk pasang tenda bisa di bawah. Di cuma untuk tenda. Iya, cuma lantai. Tuh view-nya keren banget tuh. Kalau malam city light. Gunung Gede ini balkon lantai 2. Sebelah lantai bawah, balkonnya balkon bawah ini. Itu kantor itu yang itu. Tuh parkir. Itu bukan kantor, itu kamarnya Abi. Oh, itu kamar. Kamarnya pemilik. Jadi nggak disewain ya, maaf. Nah, itu parkirannya luas lah. Cukup mobil-mobil besar di lantai 2. Ya, kita lihat ada apa aja lantai 2-nya. Ini ya, sudah pakai kayu nih, lapis kayu. Ini dapur di atas loh. Ini ruang kumpul-kumpul keluarga. Ini dapurnya. Ini ruang makan. Keren loh ini. Ini cakep banget. Di kamar mandinya nih ada tempat bilasnya juga. Bersih tempatnya, bersih. Lantainya udah granit. Mejanya juga bagus. Dapurnya bagus, dapur kering. Di belakang itu apa? Oh, taman ya? Oh, gazebo. Oh iya. Ih, dingin loh. Begitu dibuka pintunya dingin. Ini ada rooftopnya juga nih. Bisa situ ngobrol-ngobrol. Cocoklah tuh keluarga nih. Buka pintunya udah dingin banget deh. Bisa karaoke di sini tuh, enak. Coba kita ke balkonnya lagi. Oh, geser. Dulu pas ini, Pak. Di sini juga perlengkapan ininya lengkap, Pak. Nih. Coba lihat dapur. Gelas. Oh, iya tuh. Itu kamu sana. Kamu masuk. Gelas piring lengkap dia. Jadi datang ke sini udah ada gas, bisa kompor, langsung masak gitu. Gelas-gelas, cangkir, piring, ada semua. Jadi di sini buat bergerak-gerak. Ya. Mana bukanya? Ini kompornya ini. Ini buat barbeque. Ya ini kalau mau barbeque di bawah sini tuh enak. Asik ya, dingin aja di sini.
Panas saya pakai pas. Sengaja kalau di sini nggak pakai AC ya, karena udah dingin. Ini balkon yang atas ini. Wih, enak ini. Ini kalau dari atas kayak gini modelnya. Tuh parkirnya tuh. Berapa biayanya, Bu? Ada di list ya, di list IG-nya. Kalau hari Sabtu Minggu 2,5 juta. Tapi kalau hari biasa 1,5 weekday. Kalau masalah ya. Weekday ya. Weekday berapa? Weekday itu 1,5. Tergantung harinya nih, 1,5 sekian sekian gitu, pokoknya ada jadwalnya. Tapi kalau hari Minggu 2,5 per hari. Ini banget lah. Worth it, bagus tempatnya, masih baru. Bagus kan? Tuh gunung-gunung Salak tuh. Di belakang sana tuh. Kalengan tembok. Gunung Salak di belakang sana. Gunung gede. Wih deh, enak. Keren nih, keren.